ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان الكلام إلى كلام الله سبحانه وتعالى dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang direka cipta dalam agama. Setiap yang direka cipta itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap sesat tempat duduknya dalam neraka. Antara kesalahfahaman setiap orang muslim, sebagian muslim, iaitu bila dia masuk Islam, dia rasa Islam tu adalah amalan untuk diri dia saja. Maksudnya dia panggil dia bahasa Arabnya dia fi'il, dia panggil fi'il muta'addi, dia fi'il lazim. Maksudnya ada benda tu dia rasa amalan dia hanya untuk diri dia saja. Maksud Islam dia ialah diri dia saja. Lalu dia pergi solat, dia main tahajud, bagus main duha, dia sedekah, dia pergi buat-buat benda yang baik, alhamdulillah lah. Tapi bila kita kata bekerja untuk Islam, so minta untuk berkhidmat untuk Islam, buat kerja dakwah, buat kerja untuk mantapkan Islam, kata tak apalah itu bagi orang lain. Ini yang salah, kita salah faham tentang Islam. Sebab apa Allah Ta'ala telah menurunkan ayat dalam surah Al-Ma'idah. Dalam surah Al-Ma'idah ni ayat 12 ni, satu ayat yang sangat penting untuk kita faham bahawa masuk Islam ni bukan semata-mata kita untuk nafsi-nafsi punya, bukan yang personal punya agama. Allah Ta'ala kata dalam Quran dan surah Al-Ma'idah, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengangkat janji dengan Bani Israel dan dia telah melantik daripada Bani Israel itu, وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا, dalam mengamal itu 12 orang naqiban. Kalau orang pergi usrah mesti dia panggil naqib, betul tak? Naqib usrah maksudnya orang yang memimpin usrah tu. Biasanya senior ataupun orang yang pandai sikit agama dia akan jadi naqib, maka jadi ketua. Wa qala Allahu inni ma'akum. Allah kata, Allah kata aku bersama dengan kamu. La in aqamtumus salata, kalau kamu dirikan salat. Wa ataitumuz zakata, kalau kamu menunaikan zakat. Wa amantum bi rusuli, dan kamu beriman dengan rasulku. Wa azzartumuhum, ha ini poin yang kita kata banyak orang tertinggal. Dia betul, dia dah solat, dia dah zakat, dia dah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tertinggal poin kat sini ni. Wa azzartumuhum. Wa azzartumuhum maksudnya apa? Waalaikumsalam Allah, iaitu membantu mereka. Wa azzartumuhum, azzara yu'azziru maksudnya mengagungkan mereka, membantu mereka, menolong mereka dalam dakwah. Itu maksud wa'azzartumuhum. Jangan ingat masuk Islam sekadar kita pergi sembahyang, pergi umrah, pergi haji, pergi ini, alhamdulillah saya dah Islam dah, Islam saya dah insya-Allah lah 10.10. 10.10 ada ke? 10.10 bukan 10.10. Ha. 4-pointer. Ha, 4-pointer betul, universiti 4 point. Dia ingat alhamdulillah lah. Lepas tu jumpa ustaz, ustaz rasa-rasa saya ni ahli syurga ke? Benda ni pernah berlaku pada saya sendiri. Dia tanya, ustaz saya dah semayang, saya dah solat, saya dah bayar zakat, saya dah haji, saya apa, adakah saya ni termasuk ahli syurga? Okay. Tak dikata macam tu. Sebab Allah Ta'ala
Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan. Uthman bin Affan, entah Affan kan? Masya Allah. Maksud Affan yang banyak mengampun kan, eh? Maafkan orang Affan. Maksudnya tak, wa'azzartumuhum, kamu kena tolong agama Islam. Wa'akratumullah, dan kamu telah memberi hutang. Maksudnya kita memberi harta kita qardan hasanan. Qardul Hasan kan, kalau kita berniaga itu ada Qardul Hasan, konsep Qardul Hasan, pinjaman yang yang baik. Maksudnya tak ada dalam tu ada ada riba, tak ada unsur-unsur yang jahat. Maksudnya kita memberi pinjam harta kita kepada Islam. Maksudnya apa? Maksudnya sedekah. Maksudnya Allah Ta'ala bagi nama pinjam, sebab Allah Ta'ala akan ganti balik. So Allah Ta'ala kata wa'akratumullah qardan hasanan. Kenapa Allah Ta'ala kata kamu bagi pinjam ke Allah Ta'ala dengan pinjaman yang baik? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata dia akan ganti balik. Kalau pinjam, ganti. Allah Ta'ala kalau kita bagi, tak dapat ganti balik. Tak tentu dapat ganti balik. Tapi Allah Ta'ala bila sebut, biasanya dalam dalam Al-Quran bila sebut, kadang-kadang ada setengah ayat dia letakkan infak tu wa'akratumullah dalam bentuk hutang. Sama juga macam surah Al-Baqarah ada, surah Al-Imran ada, ayat lebih kurang sama. Jadi kat sini wa amantu birrusuli wa aqratumullah qabdan hasana la ukaffiranna ankum sayiatikum. Kami akan hapuskan daripada kamu dosa-dosa kamu. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan kami akan masukkan kamu ke dalam syurga, jannat tajri, berjalan, min tahtiha, di bawahnya al-anhar. Faman kafara. Siapa yang degil, engkar, ba'da dhalik minkum, sampai engkar lepas itu, apa jadi? Faqad dhalla sawa'as sabi'il. Dia akan jauh, sesat daripada jalan yang jalan yang benar, sawa'as sabi'il. Maksudnya kita masuk Islam, kita kena bantu Islam. Bantu Islam, macam mana kita bantu? Dia bantulah dengan kita forwardkan message. Dapat SMS, Ahad ni ada kuliah khas, jangan simpan ni, okey. Forward lah kat kawan-kawan. Saya tak boleh datang, forward lah kat orang-orang, 5 orang. Allah kan habis kredit aku. Kredit berapa sen je? Starbucks tu RM20 satu kopi dia. Betul tak? Kau tahu tak nak kata? Sebabkan kita langgar benda ni, sebabkan kita tak buat benda ni, apa jadi? Fabima naqdihim mithaqahum. Sebabkan Bani Israel tadi, dia langgar perjanjian ni. La'annahum, kami la'anat mereka. Waja'alna qulubahum qasiyah, kami jadikan hati dia keras. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi, mereka memusingkan ayat Allah Ta'ala daripada maknanya yang sebenar. Nah, bila orang Islam tak buat kerja, dan tak pedulilah dia nak buat apa pun, janji aku boleh pergi umrah tahun ni, apa kita sibuk-sibuk ni? Kita baik pergi umrah lah. Sebab kita sibuk-sibuk orang nak bergaduh pasal mana satu betul, mana satu salah ni. Kenapa kita sibuk pasal hal ni? Yes, kalau kita tak sibuk pasal hal ni, apa akan jadi? Agama tu akan ditukar oleh manusia. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Disebabkan mereka, Bani Israel tadi, tidak buat kerja tadi, tidak membantu Rasulnya, tidak menginfakkan harta daripada Allah Ta'ala, tak buat kerja untuk Islam, apa jadi? La'annahum, kami telah laknat mereka. Ya betul? Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam surah ayat lain, Allah Ta'ala telah melaknat Bani Israel dengan kalam Isa bin Maryam dan kalam Musa, Daud. Dan kalam Daud dan kalam Musa, Allah Ta'ala laknat Bani Israel. Sebab Allah Ta'ala laknat, dhalika bima asa wa kanu ya'tadun, mereka ini melampau, dilanggar perintah Allah Ta'ala. Dan melampau, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, mereka ini tidak menghalang orang, tidak mencegah orang daripada kemungkaran yang mereka lakukan. Nampak tak Allah Ta'ala kata apa? Allah laknat Bani Israel sebab bila berlaku kemungkaran, kaum yang tahu akan kebenaran tadi, dia tidak menolak ke kesesatan dan kemungkaran tadi. Kalau kita buat benda yang sama juga, kita sibuk dengan hal kita je, sama juga kita akan dilaknat Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La'annahum waja'alna qulubahum qasiyah, akan jadikan hati mereka keras. Satu lah kata ulama apa? Bila kemungkaran tidak ditentang, kamu akan lihat isteri akan derhaka kepada suami, suami akan curang kepada isteri, anak akan derhaka kepada mak ayah, pekerja-pekerja akan akan tidak jujur dalam pekerjaannya. Ini kata ulama salaf. Berlaku tak zaman sekarang? Berlaku.
sebab kemungkaran pekerja dia ni ada maid pergi baring-baring anak, ada pekerja penting keluar lunch awal balik lewat contohnya. Jadi berlaku tak? Berlaku. Wa'azzartumu kan yuharrifunal kalimah. Kemudian berlaku apa? Akan berlaku penukaran agama ni. Orang akan tukar agama ni sekali. Yuharrifunal kalimah amma wadi'i. Manusia akan tukar agama yang ni. Wa nasu yuharrif. Yuharrif maksudnya tukar. Harrafa yuharrifu. Wa nasu hadza mimma dzukiru bi. Dan manusia akan lupa apa yang telah diperingatkan ke atas mereka. Dia lupa tentang agama. Manusia semakin kemungkaran tu makin. Manusia dah tak lupa agama mereka, dah tak kenal agama. Bila kita bawa something, dia rasa benda tu pelik. Betul tak? Tuan-tuan yang pernah berpengalaman, yang asalnya daripada dulu rock-rock apa semua, jadi insaf bila datang keluarga balik, keluarga dah rasa pelik. Apa engkau ni? Warak sangat ni. Dulu suka tengok cerita MTV. Sekarang dah tak tengok dah MTV. Tengok National Geographic je. Dia tak tengok dah benda-benda lain. Kan dulu kita boleh chill-chill dekat tempat ni dengan geng-geng kita, minum sama-sama. Boleh geser-geser bahu kawan-kawan kita, cubit-cubit. Kan tak boleh dah, tak boleh jauh sikit. Bukan mahram kata. Orang akan rasa pelik dengan kita, lalu kita pula diperli. Betul tak? Ini benda biasa. Lepas tu kita kata, kalau kita tak buat ni, manusia akan lupa apa yang sebenarnya agama. Saya pernah tengok orang yang satu grup remaja, seorang kawan dia kata, jom solat. Oh, solat tu. Kawan dia kata, oh, solat tu. Ini bukan tempat-tempat saya, di Bukit Jalil. Hadzam mimma dzukiru bih. Mereka akan lupa apa sebenarnya agama tu. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatim minhum illa qalilan minhum. Dan kaum Bani Israel tadi sebab dia buat benda ni, kaum dia khianat kepada agama mereka. Ini berlaku tak sekarang? Mereka gunakan agama untuk dapatkan kepentingan masing-masing, lalu berlaku khianat. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkan mereka. Wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Panjang lagi sebenarnya. Berkenaan dengan ayat ni dah bagi tahu dah, Bani Israel telah jadi sesat sebab benda ni. Kenapa Allah Ta'ala turun ayat ni untuk Bani Israel je? Tak. Dia ada kaedah dalam ulama tafsir, dia kata al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran kita ambil daripada umum ayat Quran tu, jangan kita kata oh ni ayat ni pasal Bani Israel je, tak ada kena-mena dengan kita. Mana boleh? Bagaimana Al-Quran tu turun dekat kita? Peringatan dekat kita. Jadi peringatan dekat kita kalau kita tak buat kerja untuk Islam, sibuk untuk diri kita sendiri, manusia akan jadi apa? Pertama kita akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Apa maksud laknat? At-tardu 'anil rahmah, dicampak jauh daripada rahmat. Dicampak jauh daripada rahmat. Sebab tu kita kehidupan kita sentiasa pressure, pergi kerja pressure, balik kerja pressure, balik rumah pressure. Tak rasa aman, anak kita pergi kedai pun tak rasa aman lagi dah. Ambil sampai depan pintu tu, keluar pintu je sap terus masuk pintu kita. Orang duduk dalam sarah. Kan betapa ketakutan. Tiap tak ada je kes 3-4 orang anak kena colik. Dah tak selamat dah. Adakah ini keamanan? Kita kata tidak, ini keamanan. Berani lagi tinggalkan anak kita berjalan pergi pasar malam, umur 7 tahun. Mana berani lagi dah. Pegang macam ni ha. Sekarang ni siap ada yang tali tu ikat. Betul tak? Saya buat macam tu, saya ikat, saya buat anak saya pergi Wan Utama, bawa Pit Valley. Orang semua pandang, ya aku takut anak aku hilang. Tarik balik. Itu kenapa? Sebab hilang keamanan dah. Dulu kita lantak kita pergi mana pun. Zaman-zaman Yohan dulu kan, nah, jalan lantak mana-mana. Tak ada benda pun, relax je kita jalan. Jalan 4 dan 5 pergi naik apa tu, kapal tu ha. Matterhorn apa? Ha, itu zaman saya dulu lah. Tak tahu lah zaman perempuan lain kan. Wallahu'alam. Jadi ini tuan, patah balik poin kita yang asal. Lepas tu kita datang kelas ni belajar agama, dia bukan nak rasa syok diri je balik. Oh syok lah ustaz tu mengajar. Kelakar lah, bukan macam tu. Kita nak belajar dapat agama ni, balik untuk kerja untuk agama. Azab tumuhum, tolong agama. Lepas tu Nabi SAW bila pergi Taif,
dia jumpa pemerintah apa, pembesar-pembesar Taif. Dia kata apa? Ajak pertama masuk Islam, yang kedua dia ajak apa? Tolong Islam, bantu Islam. Kata boleh tak bantu Islam? Lepas tu perjanjian Aqabah, perjanjian Aqabah 1, perjanjian Aqabah 2 daripada orang Madinah datang. Apa dia? Perjanjian dia taat, tinggalkan dosa, apa taat Rasulullah. Akhirnya membantu Rasulullah SAW, bantu agama lagi. Sebab tu agama ni perlukan kita punya bantuan. Bukan sebab agama tu tak boleh menang tanpa bantuan kita, sebab kita kena kerja untuk agama. Kalau tak kerja, Allah Ta'ala boleh menang dengan tak agama ni? Pasti menang. Nabi SAW telah dalam hadis sahih riwayat Ahmad, dia kata aku telah dibentangkan daripada timur dan barat, semua rumah dimasuki dengan kalimah La ilaha illallah. Tak ada satu pun rumah yang miss daripada kalimah La ilaha illallah. Maksudnya Islam akan menang tak akhirnya? Menang. Tak ada kita pun boleh menang. Tapi Allah Ta'ala tengok kita ni kerja atau tidak untuk Islam. Faham tak? Ya. Wallahu'alam. Ini introduction. Wallahu'alam. Kita sambung kitab kita dalam bab Qarin. Betul tak? Kena habis Qarin. Belum habis lagi ya? Qarin. Last kali kita bincang bahawa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia yang dilahirkan akan bersama dia satu qarin di kalangan malaikat dan satu qarin di kalangan jin. Qarin ni apa? Bukan Karin. Maya bin Karin tu cerita lain. Ini qarin. Pendamping. Pendamping. Maksudnya Allah kata qarana, maksudnya orang yang mendampingi kita. Jadi kita ada pendamping di kalangan jin dan di kalangan malaikat. Jin buat apa? Jin ajak benda-benda yang tak elok. Dan qarin di kalangan malaikat memberi idea-idea yang baik, memberi ilham yang baik. Kita bincang dah hadis riwayat Abu Daud, setiap manusia dia ada bisikan daripada jin, iaitu syaitan, dan bisikan daripada malaikat. Adapun bisikan daripada jin mengajak kepada kufuran dan menolak kebenaran, kesyirikan dan menolak kebenaran. Dan bisikan daripada malaikat mengajak kepada buat kebaikan. Patah balik pada soalan orang kata Ramadan ada tak qarin ataupun tidak, kita patah balik, ada ulama masalah ni berbeza pendapat. Ada yang kata qarin pun diikat juga. Sebab itulah kita kata jadi warak, tentu semua jadi warak je. Betul tak? Kalau tidak semai isyak memalas, tapi kalau bulan puasa, Masya Allah, 20 rakaat pun tak ada hal. Siap kata sekejap witir. Wah. Kau nak jom kita memori kejap-kejap witir. Wah. Boleh lagi je. Mana tu? Yuk kita minum malam ni, minum teh tarik. Tadarus lah Syekh. Tapi kalau bulan lain buat apa tu? Belum sembahyang isyak lagi. Tak apa kita minum dulu isyak, tak apa dilewat-lewat kan. Sunnah. Eh pandai pula dia. Tentu balik kan. Jadi kita kata itu qarin. Dan juga qarin ni juga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Az-Zukhruf tu kan, wa may ya'shu, dan sesiapa yang berpaling, an dhikrir rahman, daripada mengingati rahman, nuqayyid lahu syaitanan, kami akan ikatkan bagi dia fa syaitanan, satu syaitan, fahuwa lahu qarin, dan dia akan jadi qarin, teman bagi kamu. Maksud ayat ni ialah kalau siapa yang tak ikut, tak ingat Allah Ta'ala, pasti syaitan akan masuk dalam hati dia. Lepas tu kata Ibn Qayyim, manusia ni dia tak ada peringkat kosong kan. Dia tak ada peringkat macam saya tak ingat apa-apa. Tak ada. Kalau kamu tak ingat Allah, syaitan akan masuk dalam hati kamu. Itu konsep dia. Lepas tu bila kita berkhayal sorang-sorang, masa syaitan akan masukkan idea-idea yang tak baik. Lepas tu kita tidak digalakkan duduk berkhayal. Sebab tu dalam Islam sebenarnya tak ada konsep apa zero mind apa tah ni semua, mengosongkan pemikiran tu tak ada. Dia tak ada kosong. Sama ada you kosongkan dan masukkan dengan Allah Ta'ala, itu penting. Dia tak ada konsep kosong. Sebab hati kita, akal kita tak boleh kosong daripada Allah Ta'ala. Kita tak kata saya tak ingat apa-apa. Mana boleh? Yang boleh buang apa? Kalau kita nak buang masalah, kita nak buang benda-benda yang lain tu boleh lah. Tapi Allah Ta'ala tak boleh dipisahkan. Maksudnya sebab apa itu kata zikir ialah senjata paling besar bagi umat Islam. Fadhkurullaha zikran kathira. Dan yang lain, wadhkuruhu bukratan wa asila. Allah Ta'ala kata ingat Allah pagi dan petang. Kenapa ada khaskan pagi dan petang?
Kenapa kita datang? Sebab apa? Ha? Orang tidur? Sebab malam tidur. Sebab malam tidur. Bagus juga tu idea dia. Malam tengah tidur macam nak zikir lah. Kenapa Nabi kata wadhkuruhu bukratan wa ashiyan? Pagi dan petang. Sebab malaikat turun naik. Poin yang bagus. Tapi kita mesti nak kaitkan dengan syaitan. Sebab apa? Bukankah syaitan tu paling cergas sekali ketika matahari naik dan ketika matahari turun? Lepas tu Nabi SAW melarang kita daripada solat ketika matahari sedang naik. Kecuali kalau solat, kecuali kalau kalau bangun lambat. Dia bangun subuh pukul 7.25, syuruk 7.30. Tengah tadi tengah naik tu. Jadi dia kena bangun subuh tak time tu? Semayang juga. Sebab apa? Apa dalil? Dalil ya ikhwatul kiram. Dalil. Apa dalil ni? Kita kena semayang juga walaupun matahari tengah naik. Sedangkan Nabi kata ketika tu syaitan tengah aktif. Dia tengah tunjuk dia berdiri dekat di sebelah timur dan semua orang tengah sembah dia yang kufar. Kalau kita pagi-pagi naik bas time sekolah dulu kan, lalu depan-depan rumah orang kafir, Buddha ke mana ke, dia tengah pasang dan colok, betul tak? Tapi kalau kita bangun lambat, kita tengah solat juga. Dalil. Ha? Apa Nabi kata? Dalil dia ialah Nabi kata kan, dia kata manama an-salah au nasiyaha, sesiapa tertidur daripada solat ataupun terlupa kemudian dia teringat, maka dirikan solat ketika dia teringat tadi. Manama an-salah au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha, dan dirikanlah solat ketika dia teringat tadi. Katakanlah dia lupa sembahyang zuhur, dia tengah apa tak sibuk, lepas tu aku tak sembahyang zuhur lagi, dah asar dah. Dia kena salat masa dia teringat tadi. Dia kata falyusalliha idza dzakaraha wala kafarata laha. Maka tidak ada kafarah lagi bagi dia lepas tu. Maka itu dah dianggap sebagai kafarah, penghapus dosa dia sebab dia terlupa dan tertidur tadi. Sebab itulah itu dalil kena salat juga time tu. Tapi kita kata kenapa ingat Allah Taala pagi dan petang? Kena waktu pagi dan petang itulah syaitan paling aktif. Sebab tu Nabi SAW kata waktu maghrib, Nabi kata apa? Tutup pintu baca bismillah, tutup tingkap baca bismillah, tutup ni baca bismillah, dan jangan lepaskan anak kamu, tarik anak kamu, simpan sehinggalah zahaba, sehingga pergilah sebahagian daripada malam. Ketika tu nak keluar, nak pergi dinner ke, pergilah. Jangan tengah maghrib, tengah azan maghrib tu nak keluar, kau tak sempat nak cuk tempat kan, nak makan kuitiau tu, kereta melinjar kan, datang lambat kan, nanti orang beratur panjang. Jadi dia pun maghrib bila cabut keluar dah. Ini tak betul, tak melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kufu sibyanakum, Nabi kata pegang anak kamu. Kalau syaitan masa tengah aktif. Tapi jangan pula kaitkan dengan zon matahari, dengan pancaran ada setengah tu pula dalam Facebook, sebenarnya Facebook lagi ya. Dia kata kerana ketika itu pancaran apa tanyun lah, argon lah apa semua, ketika itu bila gabungan ni semua menyebabkan syaitan tu akan berlaku. Ini semua bohong. Itu bagi dalil. Ini sebut dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lah pagi dan petang lebih dikuatkan supaya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, pagi dan petang ialah pagi ialah ketika kita paling aktif nak pergi buat kerja, betul tak? Kita semangat. Kalau kita mulakan dengan buat kerja tu dengan mengingati Allah taala, insya-Allah hari itu hari yang paling berbahagia. Betul tak Nabi kata? Kalau pagi kamu bangun sembang subuh berjemaah, guna apa kata Nabi? Itu adalah hari yang bahagia bagi kamu. Dan kemudian waktu petang, maka malamnya dia akan terpelihara. Kan kalau kita baca zikir pagi, saya baca bismillahirrahmanirrahim pagi, dia akan terpelihara sampai petang. Siapa yang baca petang, dia akan terpelihara sampai pagi. Siapa yang waktu malam baca dua ayat terakhir pada surah Al-Baqarah, malam tu tidak akan diganggu oleh syaitan. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum, sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai habis. Dia tidak akan diganggu sampai keesokan paginya. Ini kita kata Allah Taala bagi kelebihan terhadap orang yang berzikir. Sebab itulah Nabi SAW disuruh, Allah Taala suruh kita berzikir time paling apa? Paling takut. Kita baca dalam ayat pada minggu lepas, bila kita bertemu dengan musuh, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran,
idza lakitum fi'atun. Bila kamu berjumpa dengan musuh, fadhkurullaha dhikran kathira. Ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. Allah Ta'ala kata idza lakitum fa'thbutu, tetapkan kaki kamu, tetapkan kedudukan kamu, jangan lagi. Wadhkurullah, ingat Allah Ta'ala. Satu, kalau kita rasa takut nak menghadapi dengan musuh, zikir kepada Allah Ta'ala. Fadhkurullah. Dan zikir juga ketika waktu bila paling sedih, ketika tiba musibah, bam, kita accident, apa kita buat? Oh damn shit, no, bukan. Not damn shit. Bukan, apa kita kata? Ya ke? Kita kena langgar astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billah. Qaddarallahu ma syaa'a fa'al. Kalau sendawa? Tak ada. Itu hadis Melayu. Alhamdulillah. Ketiga kali. Tapi tak apalah, nak buat-buatlah. Tapi kata tak ada hadis Nabi kata mesti sendawa macam alhamdulillah. Dia kata, kenapa tak? Sendawa tak macam alhamdulillah, sebab apa? Tak boleh. Alhamdulillah ada tempat. Tapi nak baca, bacalah. Puan Mata Malik tadi, kita kata waktu paling kita sedih, accident, paling kita marah sekali, baca alhamdulillah. Baca alhamdulillah pula. Alhamdulillah ala kulli hal, betul lah. Alhamdulillah ala kulli hal. Satu lagi kita baca alhamdulillah ala kulli halin. Nasib baik sebab cover kan. Alhamdulillah ala kulli hal. Betul. Betul, bukan kata tak ada. Ada hadis Nabi. Bila kita dapat benda yang tak elok, kalau kita dapat benda yang elok, kita alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Dapat lain, alhamdulillah ala kulli hal. Order nasi goreng ayam. Nasi goreng ayam je. Lapor perut ni, cepat sikit. Dia kasi nasi goreng tom yam. Nak marah-marah tak guna. Alhamdulillah ala kulli hal. Makan. Nak marah-marah sebab tu nak marah tu. Panggil bos kamu sebab buang masa tak ya. Ini contoh. Kemudian apa lagi ketika waktu kita berzikir? Waktu paling nafsu tengah melonjak tu. Time dah nak dengan isteri dia, tengah nak dah tu. Nak berlaku dah perlakuan jadi tu. Jangan dulu, sabar. Baca Allahumma jadi min syaitan wa jadi min syaitan ma razaqtana. Tak kahwin tak faham lah. Kahwin faham. Allahumma jadi min syaitan wa jadi min syaitan ma razaqtana. Time mana? Time tengah paling syok tu. Betul tak? Bila lagi? Time pertama kali kita sentuh isteri kita. Bukan time batal semayang tu, adat Melayu. Upacara batal semayang. Saya kata tak batal, saya pegang pendapat tak batal. Tak batal-batal lah semayang. Upacara batal semayang kan? Sekarang kita mulakan upacara pembatalan air semayang. Tengok pegang tak batal-batal. Kenapa tak batal-batal? Sebab saya tak, saya ambil mazhab tak batal dengan isteri. Nak kena tunggu keluar air mazi berbatal. Leceh lah. Ya, sebab setengah mazhab kata pegang wanita tak batal. Isteri. Tapi jangan salah guna, maksudnya pegang wanita lain pun tak boleh pegang. Bila kita ada pendapat kata pegang wanita tak batal semayang, bukan kata mazhab kata boleh pegang wanita. Sebab tu orang silap faham. Macam tu boleh pegang perempuan Ustaz? Bukan, dia kata pegang perempuan tak batal semayang. Ustaz, pendapat yang satu lagi pula mengatakan bahawa akan batal sekiranya kalau bernafsu hingga keluar mazi. Jadi siapa ambil pendapat tu leceh lah, tak batal-batal. Asal lambat sangat batal ni bang, tak keluar mazi. Jadi tu. Jadi waktu kan kita boleh kita kahwin, bila pertama kali sentuh isteri tu kan, kita disunahkan pegang bumbun ni pada malam pertama tu. Kemudian kita baca doa tu. Allahumma inni as'aluka khairan ma jabata alaihi. Itu doa maksudnya bila keadaan kita paling seronok, paling sedih, paling bernafsu, paling marah, paling sebab ketika ni syaitan akan masukkan dia punya jarum-jarumnya. Faham tak? Alhamdulillah. Sebab tu kalau kita baca Hisnul Muslim, baca Hisnul Muslim, The Fortress of Muslim, RM5 je dekat
dakwah corner boleh minta Akh Faris dengan Sofi. Tu dapatkan baju lagi buat dakwah corner tu. Boleh order kat dalam RM5 satu. Hadiahkan ke orang lain. Kuda Allah Ta'ala sebut pula dalam Quran, wa qayyadna lahum qurana. Ha, yang ni ada banyak pula geng. Tadi satu kan, qarin. Qarin ni satu. Qurana jamak dia, wa qayyadna lahum qurana. Dan kami bagi dia banyak pula pendamping-pendamping. Maksudnya at least ada satu pendamping. Kalau lagi jahat lagi banyak pendamping, lagi lupa Allah Ta'ala lagi banyak pendamping. Sebab tu kadang-kadang ada perasaan nak buat baik, tapi rasa perasaan nak buat jahat tu sangat kuat. Sebab dia ni lima orang, ini satu, satu malaikat, ini banyak syaitan-syaitan datang. Betul kan Nabi kata apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qayyadna lahum qurana. Qurana tu jamak. Fazayyanu lahum, maka dia akan hiaskan bagi mereka. Nanti kita akan tengok strategi syaitan dalam menyesatkan manusia, iaitu menghiaskan benda yang jahat nampak nampak baik. Fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum, dekat depan dan dekat belakang. Satu dah tahu dah rasa benda tu jahat, dah tahu dah benda tu jahat, tapi tak nak lawan. Betul tak? Kewan. Betul tak Wan? Dah tahu dah benda jahat tapi ish nak buat juga. Tak pernah hadapi situasi macam ni. Mesti benda nak datang kuliah, tak datang kuliah, datang kuliah, tak datang kuliah. Ini girlfriend ajak makan ni dinner. Kau terlepas kuliah sekali, terlepas lain kali bila datang lagi. Girlfriend kau lari susah cari. Contohnya lah. Okay. Syaitan memiliki pengikut dari kalangan manusia. Okay. Awliya'uh minal insan. Syaitan al-adu al-awwal lil-insan. Syaitan memiliki pengikut dari kalangan manusia yang menjadikannya sebagai pemimpin. Manusia jadikan syaitan sebagai pemimpin. Bila masa pula kita undi dia? Bila masa kita undi syaitan? Dengan kita buat maksiat, kita patuh pada perbuatan syaitan. Maksudnya kita telah memilih syaitan sebagai pemimpin kita. Itu maksud dia. Okay. Mereka berjalan sesuai langkah-langkahnya dan meredai ajarannya. Maksudnya orang tu akan buat apa yang syaitan reda, apa yang syaitan suka. Padahal sesungguhnya dia, syaitan adalah musuh utamanya yang berupaya untuk menghancurkannya. Sungguh tercela orang yang menjadikan musuhnya sebagai pemimpinnya. Betul tak? Kita tak boleh ambil musuh. La tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Bayangkan kalau manusia pun, kalau Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah, wahai orang yang beriman, jangan kamu ambil bapak kamu, bapak ni, dan saudara-saudara kamu, adik-beradik kamu, awliya, pemimpin. Ini istahabbul kufru alal iman. Kalau mereka lebih menyukai kekufuran di atas iman. Maksudnya apa? Wa may yatawallahum minkum faulaika humudh zalimun. Siapa yang buat benda tersebut di kalangan kamu, maka dia termasuk orang yang zalim. Bayangkan kalau manusia dia tak sukakan keimanan, Allah Ta'ala kata jangan jadikan dia pemimpin. Bapak kita yang telah melahirkan kita. Ini bayangkan pula syaitan. Dia tak lahirkan kita, dia tak bagi kita makan masa kecil. Bahkan dia lebih kufur daripada manusia, tapi kita jadikan dia awliya. Tak boleh. Allah Ta'ala kata dalam Quran, dalam surah Al-Kahf, afatattakhidhunahu, adakah kamu nak mengambilnya syaitan tadi, wa dhurriyatahu, dan zuriatnya, awliya, sebagai pemimpin, min duni, selain daripada aku, wahum lakum adu, sedangkan mereka adalah musuh kamu, bi'salidzalimina badala, ruginya, bi'salidzalimina badala, penukaran yang sangat buruk, tukaran mata wang yang buruk. Kamu tukarkan yang beriman tadi dengan yang kufur. Ayat ni dalil bahawa pertama sekali, syaitan tu musuh. Yang kedua, janganlah kamu jadikan dia dan zuriatnya sebagai wali. Wali tu maksudnya apa? Penjaga lagi, pemimpin lagi, kawan lagi, kekasih. Itu semua wali. Dia sebut wali ada empat ni. Iaitu apa? Penjaga, pemimpin, kawan, lagi lover, kekasih. Wali juga.
Sebab tu orang panggil wali Allah. Bila masa dia ada penjaga Allah pula, dia kekasih Allah. Orang tu dia ni wali dia ni. Dia jaga Allah ke? Bila masa dia jaga Allah lah. Dia kekasih Allah. Okey. Faham? Jadi ayat dia kata pertama, dalil bahawa jangan syaitan tu musuh. Yang kedua, syaitan tu ada zuriat. Bisalil zalimin badala. Ayat kedua pula, walaqad khasiru bittikhadhihi waliyan nuksran mubina. Sungguhnya rugilah mereka yang telah jadikan syaitan sebagai pemimpin. Sebab Allah Taala kata dia rugi. Wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusran mubina. Siapa jadikan syaitan sebagai wali, maka rugilah dia. Rugi sini nampak Allah Taala letakkan ayat rugi tu dalam bentuk indefinite bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia macam English juga. Ini ada the dengan a, ataupun tak buat a umum. A loss, dia kata siapa jadikan dia, dia akan berada dalam loss. Loss yang rugi, rugi yang teruk. Kalau Al-Quran pakai ayat yang perkataan yang umum, maksudnya kerugian tu maksudnya kerugian yang sangat besar, umum dunia dan akhirat. Macam kita baca dalam Al-Quran kan, wal as innal insana lafi khusrin. Sebab tu kata kalau ada asri, adakah ada khusrin? Bukan tu, itu cerita lain. Wal asdami waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam khusrin. Allah Ta'ala bukan kata al-khusri, dalam kerugian, the kerugian. Masa saya macam campur ni, the loss. The loss maksudnya dia berujuk pada kerugian yang tertentu. Mungkin kerugian harta saja atau kerugian agama saja. Tapi Allah Ta'ala, dia bagi letak dalam keadaan umum. Khusrin, kerugian umum. Maksudnya kerugian dunia dan akhirat. Dalam ayat tu, siapa yang tak jaga masa, rugi dunia, rugi akhirat. Sama juga macam ini, siapa yang jadikan syaitan dia sebagai wali, dia akan berada dalam khusranan, kerugian umum. Maksudnya jadi syaitan dah akan rugi dunia. Rugi dunia, bergaduh, ikut syaitan. Jadi ikut syaitan, perangai dia syaitan. Cara dia berinteraksi dengan mak dia, cara syaitan. Interaksi dengan isteri, cara syaitan. Interaksi dengan anak dia, cara syaitan. Dia interaksi dengan kawan-kawan dia, cara syaitan. Dia interaksi dengan mak bapak, dengan bos dia, cara syaitan. Akhirnya dah akan rugi tak dunia? Mesti rugi. Sebab tu dia ambil rasuah. Dia ambil rasuah, tak ikhlas, perangai kasar. Lepas tu kita tengok satu pelajar yang bagus tapi tidak dididik dengan akidah Islam. Satu pelajar yang yang sederhana bagus tapi dididik dengan akidah Islam. Nampak perbezaan dari segi? Tak nampak ke? Akhlak dia. Cuba tengok yang keluar daripada college-college yang kafir tu. Perangai mereka. Baru tadi saya dengan Ruben tadi. Tengok perangai, Masya Allah. Kasar, biadab. Apa lagi? Langsi. Oh, masa macam ni. Langsi tanya dia, saya tak tahu, tanya Hanif. Saya pun tak tahu, saya pun sebut je. Lu langsi, lu mati, ya. Itu maksudnya. Itu maksudnya benda-benda macam ni, ya. Cuba tengok orang yang dididik dengan adab Islam. Walaupun katakanlah CGPA ni mungkin tak hebat, tapi dia akhlaknya baik, perangai dia lebih bahagia hidup di dunia ni. Nak perlu orang macam tu lagi? Sebab tu jangan ingat anak kita pandai, semua pandai. Setengah-setengah orang tu pandai anak dia. Masa teman, kat teman tu ni, dia mengadu kat saya. Seorang ibu mengadu kat saya. Masa kecil memang ada, dia bangga anak saya umur 11 tahun dah boleh buat menang kerangan terbaik, hantar kat international, cakap ni pumpang-pumpang apa semua, berdebat apa semua. Tapi tak dimasukkan ajaran agama, tak pernah ajar anak dia mengaji, tak pernah ajar anak dia adab. Dia tua ni, dia bawa lelaki boyfriend ni tidur dalam rumah kat atas tu, buat apa, tak ada buat apa-apa mak, saja je main-main, gurau-gurau. Masuk pagi bila mate dia tolong kemas, jumpa kondom. Kat taman tu ni, 2-3 langkah je dari sini, saya tak nak sebut dia. Lurung-lurung rahim-rahim ni lah. Tak ada rahim kajai berapa lah. Rahim-rahim kajai ni lah. Dia kajai ada berapa? 14 kan? Salah satu daripada rahim kajai tersebut. Dekat ni je. Mengadu. Anak kedua pun sama begitu. Tak, dah lama tak balik rumah. Rupanya tinggal sendiri mak. Sebab apa? Saja nak duduk orang bujang. Rupanya bukan duduk orang bujang, duduk dengan boyfriend dia. Apa nak jadi? Mula anak mula tadi kebanggaan mak ni ketika dia kecil.
Oh, anak aku paling bijak sekali, belajar paling tinggi 9A, lompat kelas. Macam-macam dia lompat kelas kan, betul tak? 9 tahun, dia umur 15 dah ambil SPM. Bangga, college pointer paling tinggi. Tapi tak dimasukkan ke mana. Akhirnya mak dia sendiri menangis. Lepas tu kita kata rugi, ini rugi dunia. Belum rugi akhirat lagi. Lepas tu kata khusranan mubina, kerugian yang sangat rugi. Kita nak kita rugi macam ni Syekh. Sekarang ni kita nak kecil-kecil comel lalam menangis nanti kita tua. Ya, ini nasihat kepada yang keluarga yang baru lagi lah, keluarga yang baru dapat anak kecil-kecil ni, termasuklah saya sendiri. Allah Ta'ala kata apa? Mereka rugi kerana syaitan akan menginjak-injak mereka dan mencelakakannya, menghalangi mereka dari nikmat hidayah. Ini nikmat paling besar ialah nikmat hidayah. Juga nikmat dapat gula-gula ketika mengantuk. Wah, tu nikmat. Nikmat tu. Mengantuk dapat gula-gula. Nikmat juga. Nikmat hidayah paling penting sekali. Sebab itulah bila kata ihdinas siratal mustaqim. Apa kata Ibn Qayyim? Sampai ingat. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Ibn Qayyim kata ada 6 maratibul hidayah. Ada 6 maratib tingkatan hidayah. Sampai ingat ni saya pernah ajar dulu lama dah. Sampai ingat. Pertama, ingat eh? Pertama Allah Ta'ala dia kata kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Pertama nampak jalan yang benar tadi. Itu kata Ibn Qayyim. Pertama nampakkan jalan yang benar. Lepas itulah kata doa, Rabbana arinal haqqa haqqan. Yang kata aku, jadikanlah aku nampak benda yang benar tu benar. Sebab ada orang nampak benda yang benar tu salah. Yang sunnah dia nampak bid'ah, yang bid'ah dia nampak sunnah. Seperti kata Ibn Mas'ud, akan belajar berlaku satu zaman di mana bid'ah tu tersebar. Bila kita kata itu sunnah, dia kata engkau buat bid'ah. Akan berlaku satu zaman di mana orang yang buat benda yang betul tu, dia kata engkau ni salah lah. Betul tak? Ha. Kita dekat kubur tak buat apa-apa, doa aje. Kau ni salah, mana kau belajar ni? Betul tak? Bila kita kata lepas semayang tak ada sapu-sapu muka ni, sapu-sapu muka ni semua tak ada amalan dalam sunnah, Nabi tak ajar sapu muka. Kecuali kalau ada pasir sapu dah, tak ada pasir muka licin ni, orang sapu apa? Ada yang pula ada skill lah sapu dia. Ada tak? Ada pula dia buat amalan khas tak tertentu. Dia bila apa kan, dia macam mana buat? Dia ada baca. Tak ada Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan apa Nabi tinggal. Bila kita kata Nabi tak buat tu. Hai. Ustaz aku al-faqih al macam-macam al ni. Buat kau al apa? Tak ada al. Tak ada jana. Tak ada. Lagi apa lagi? Benda yang sekarang ni, benda tak sunnah, dia anggap sunnah. Silakan fahami. Satu. Faris? Banyak sangat, tak boleh sampai tak boleh keluar. Contoh. Doa beramal-amal lepas solat dengan satu suara, tak sunnah. Bukan satu sunnah Nabi. Bahkan mengangkat suara dengan kuat. Sunnahnya doa seorang-seorang. Kalau doa beramai-ramai itu satu sunnah, nescaya para sahabat cerita dulu kat kita. Mesti Abu Bakar kata, aku meriatkan daripada Nabi SAW ketika kami lepas solat asar, maka Nabi mengangkat tangan kami pun bersama-sama mengaminkannya di belakang. Amin, amin, amin. Ya amanal khaifin, amin, amin, mana khaf. Kalau ada, mesti tak ada hadisnya? Mesti ada hadis. Mesti para sahabat sampaikan kat kita. Kalau ada orang jawab kat kita balik, dia kata, hai, mana tahu sahabat buat, tapi kita je tak tahu. Kita tuduh sahabat tak menyampaikan ilmu kepada kita. Sedangkan apa kata
Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah Taala dalam Quran dan surah Al-Baqarah, sampai datang surah Qulas Sahih Bukhari semalam. Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, sesiapa yang merahsiakan apa yang kami telah turunkan dalam Al-Quran, minal bayyinati wal huda, dan petunjuk. Maksudnya petunjuk, tak satu benda sunnah tu petunjuk. Min ba'di ma bayyannahu linnas, telah kami terangkan kepada manusia. Siapa tak sampaikan apa jadi? Ula'ika yal'anuhumullah, mereka itu Allah Ta'ala akan laknat dia. Jadi kalau kata, kamu kata sahabat buat tapi tak nak bagi tahu kita, kamu tuduh sahabat kena laknat, hasyalillah, na'udzubillahi min dhalik. Jadi pasti ada hadis walaupun satu. Bahkan cara basuh berak pun ada hadis. Takkanlah doa beramai-ramai setiap kali, kalau lima kali sembahyang tu, takkan satu hadis pun tak ada, satu riwayat pun daripada para sahabat tak ada. Sebab tu kita kata, ustaz apa benda nak bergaduh masalah ni, baca dah doa masing-masing. Itu mengapa kamu nak buat satu syariat baru? Bila kamu buat satu syariat baru, apa kata Al-Quran? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'zam bihillah. Adakah mereka ini ada partner-partner bagi Allah? Mereka buat ada Allah Ta'ala ni ada partner. Partner Allah Ta'ala, selain Allah Ta'ala ni apa kerja dia? Buat syariat baru yang Nabi tak buat. Ha, ini syaitan suka. Kalau banyak syariat baru, orang akan lupa syariat syariat lama. Syaitan. Sebab itu nombor satu kita kata, bila kata ihdinas siratal mustaqim, nombor satu nampak jalan ni betul, tu betul. Haa, ini penting tu. Tak semua orang nampak ni, tuan-tuan, betul kita alhamdulillah. Siapa dapat jalan ni, subhanallah, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Ada orang nak insaf, dia nak cuba nak insaf, dia dah, dah aku ni dah asyik bergelumang dalam maksiat, apa semua. Aku nak insaf. Kat mana jalan aku nak insaf? Tengok, oh macam best ni syekh tu, serban ni. Muka dia bercahaya dalam TV, jadi aku rasa aku nak ikut dia. Hai, maksudnya apa? Dia ikut orang sebab? Sebab fizikal dia, sebab muka dia bercahaya, pakai saban apa semua. Siap dia sempang sini, itu bila berdoa muka macam tu. Dia dalam TV share itu, director suruh buat macam tu. Jangan. Cari mana yang paling kuat dengan Quran dan Sunnah. Cari mana guru yang mengajak kepada Quran dan hadis. Banyak kena faham Quran dengan hadis. Itu nombor satu. Nampak jalan kebenaran. Nombor dua apa? Nampak je. Oh, itulah kebenaran. Ikut kebenaran. Jadi kita minta ihdinas siratal mustaqim. Nombor dua, ikut kebenaran tersebut. Dan kata, betul lah, itulah kebenaran. Bagus. Bagus yang tak ada ni. Infrastruktur ni bagus. Bagus, alhamdulillah. Datang kuliah tak? Nombor dua, itu kebenaran tapi tak ikut. Tak pula, biar anak bini saya je ikut kebenaran. Ini dia boleh doakan saya, pandai pula dia. Nombor dua, ikut. Nombor tiga apa dia? Amal. Ahsan, barakallahu fikum. Dah belajar dah, alhamdulillah dah ikut dah. Datang kuliah, mengaji kitab, salin, nota. Tak pernah miss kelas. Tapi balik rumah sama je. Sama aja, tak ada beza. Lepas tu kata Sayyidina Ali, ilmu itu memanggil, memanggil untuk diamalkan. Siapa yang ada ilmu tidak amal-amal, sama macam tak ada ilmu langsung. Dia tak dipanggil ahli ilmu pun. Nombor tiga. Kemudian nombor empat. Tak. Istiqamah dalam teruskan beramal. Istiqamah. Empat. Nombor lima, ketika hampir mati, ketika hampir maut, kita minta nak hampir maut tu Allah Ta'ala jadikan kita mati dalam. Kita bincangkan sebelum ni kan, macam syaitan boleh ganggu orang ketika sebelum meninggal. Macam hadis Nabi SAW, hadis Sahih Muslim, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah wa laysa bainahu wa bainaha illa dhira'.
hadis 40 Nabi kata ada di antara kamu ini beramal dengan amalan ahli syurga, dan tidaklah dia itu jauh dengan syurga itu melainkan satu hasta. Ni hasta. Ni kan hasta kan. Ni jengkal. Ni hasta. Satu hasta. Fayasbiquhul kitab. Maka takdir dia, kitab dia telah melaluinya. Faya'malu bi'amalin ahli nar, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhulul nar, maka dia masuk. Maksudnya dah dekat dah. Dia malam ahli syurga dah dekat. Sekali entah macam mana entah dia tertukar pada hujung umurnya. Mungkin awalnya dia miskin, dia beramal ahli syurga, lah tiba-tiba jadi kaya, dia lupa dunia contohnya. Contoh. Dia lupakan. Lupa dunia ke lupa akhirat? Lupa akhirat lah. Tak ingat dunia orang lain kan. Budak-budak kata budak-budak tak ingat dunia ni eh? Sama. Akhirat lah, tak ingat akhirat sebenarnya betul eh. Mana dah dekat dah. Fayasbiquhul kitab, maka dia ingat, maka dia beramal amalan neraka. Kemudian wa inna ahadakum la ya'malu bi amalil ahli nar. Ada pula yang beramal dengan amalan ahli neraka seumur hidupnya. Wa laisa bainahu wa bainaha illa dhira'. Tak ada dekat neraka tadi melainkan satu hasta tadi. Kemudian dia beramal dengan amalan ahli syurga. Last minute dia Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga. Lepas tu kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dianggap, diambil kira ketika hampir matinya. Lepas tu hadis Nabi kata manusia dibangkitkan, innama yub'athu al mar'u ala ma mata alaih. Dibangkitkan hamba tu macam mana dia mati. Ada orang buat lawak, dia kata kalau mati tengah main bola, akhirat kena main bola macam tu. Bukan maksud macam tu. Maksudnya kalau dia mati dalam keadaan beriman, dia dibangkitkan dalam keadaan beriman. Dia mati dalam keadaan dia sedang beramal soleh, maka dia mati dalam, dibangkitkan sebagai orang yang beramal soleh. Kalau mati sebagai munafik, dibangkitkan munafik. Na'udzubillah min zalik. Satu kata yang kelima, yang minta Allah Ta'ala bagi kita di akhir umur dapat mengucap la ilaha illallah. Nabi kata man mata, hadis sahih Muslim, wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah. Sama tidak keadaan dia mengetahui la ilaha illallah, dakhala jannah, masuk syurga. Yang keenam terakhir sekali apa dia? Sirat apa? Iaitu siratul mustaqim, iaitu titian sirat akhir tu kan. Titian sirat yang lebih tajam daripada pedang, lebih nipis daripada rambut, yang akan ada duri-duri yang akan tarik daripada neraka, akan tarik dia masuk dalam neraka. Jadi minta Allah Ta'ala mudahkan titian. Dalam Al-Quran dan Surah Al-Baqarah, bila tafsir ayat Rabbana atmim lana nurana, kita baca doa tu. Orang-orang beriman ni, dia tengok orang munafik, dia cuba nak ambil cahaya daripada orang yang beriman. Dan tak, jangan ambil. Tak boleh ambil, pergi belakang. Ketika itu bila orang beriman nampak orang munafik dalam kegelapan, nak pergi jalan pula kat jalan yang tipis tadi, takut lepas tak lepas. Orang beriman takut, lalu dia berdoa, Rabbana atmim lana nurana wa thabbit aqdamana wansurna. Ya Tuhanku, sempurnakanlah cahaya bagi kami, tetapkanlah tapak kaki kami di atas titian asirat ini, dan bantulah kami ya Allah. Dan keadaan takut lagi, belum lepas lagi. Kita yang keenam tu lepas dalam titian syarat. Dan titian syarat tu berdasarkan amalan kita. Kita tak boleh kata apa, jangan tengok luaran aku, walaupun aku tak solat tapi hati aku bersih. Mana boleh tak solat hati bersih? Maksudnya amalan dia dalam titian syarat tu berdasarkan amalan dia. Jadi enam benda ni. Betul, Ibn Qayyim cantik. Jadi kalau kita baca, patut kata Ibn Qayyim, kenapa macam Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Umar Abdul Aziz, macam diorang ni warak dah, hebat dah, tapi menangis lagi. Macam kita ni rasa macam dah macam dah okey, dah selesa dah, tak nangis dah. Aku datang kuliah dah, sembahyang waktu di masjid, insya-Allah lah. Insya-Allah lah, insya-Allah apa tu? Insya-Allah. Itu maksud harapan dia, tak ada masalah. Tapi kalau dia ada rasa berasa aman dengan azab Allah, rasa aman tu bahaya. Merasa aman dengan azab Allah tu yang bahaya. Seperti Allah Ta'ala kata dalam Quran apa dia? Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dengan azab Allah?
wala ya'manu makra Allah illa al-qaumul khasirin. Taklah orang merasa aman dengan azab Allah melainkan orang yang rugi. Faham? Jadi maksud ihdinas siratal mustaqim. Ini buat satu kuliah khas pasal ihdinas siratal mustaqim tadi. Sebab Allah Ta'ala kata dalam buku ni kata apa? Berhalangi mereka dari nikmat hidayah. Itu jangan sia-sia kan. Janganlah dapat nikmat hidayah itu dipersiakan dengan juga meneruskan perbuatan yang tak betul tadi. Serta mencapakkan mereka dalam kesesatan dan syubhat. Maksud syubhat? Kekeliruan, kejahilan. Syaitan akan nampakkan dalam keadaan dikeliru. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, وَالَّذِينَ كَفَرُوا, orang yang kafir itu apa dia? أَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتِ, pemimpin-pemimpin mereka tagut, syaitan. Saya tanya sekali lagi, tagut ada lima, kata Ibn Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ru'usut tawagit khamsah. Tagut tu ada lima. Saya ulang banyak kali dah soalan ni, saya akan tanya sekali lagi, sila jawab. Kepala tagut tu ada lima. Maksudnya tagut tu apa yang disembah selain Allah Ta'ala. Kepala tagut, tagut ni yang tak betul. Siapa itu tagut? Ada lima. Sila jawab. Nombor satu? Syaitan. Nombor satu bila disebut tagut, dia ni tagut dia ni, syaitan. Nombor dua? Orang yang dia minta orang sembah dia. Dan sembah ni tak mesti kata umrah, umrah, bukan yang tu. Kalau dia berdoa dekat dia, dia sembah lah. Tak mesti sembah tu maksudnya kena macam dekat Argentina tu. Pernah dengar agama Maradona? Pernah dengar agama Maradona kan? Tak ada dengar? Ada orang ni dia punya ta'asub pada Maradona. Maradona main bola tu, dia buat berhala Maradona, Temple of Maradona. Pergi lah Google tengok. Punyalah dia tagut. Ini tagut betul lah ni. Ini tagut, confirm tagut. Dia ajak diri disembah. Satu. Yang pertama syaitan, yang kedua ajak orang sembah dia. Yang ketiga, dia nampak orang sembah dia lah, mengagungkan dia macam Tuhan. Tapi dia biar. Orang cium tangan dia, orang cium kaki dia, orang sujud depannya. Orang sujud kaki dia, dekat kaki dia. Cium kaki dia, sujud. Bukan macam Hindustan yang cium tu, lain. Ini sujud, sembah, mengagungkan gurunya. Dia bersenyum. Dia orang kata kena buatnya, aku tak suruh dia sembah aku. Cik, kamu guru, kamu boleh tegur dia, jangan buat macam ni. Para salafus salih, Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Sahih Bukhari dan Muslim, mereka berdiri pun, Nabi duduk, orang semua berdiri. Nabi marah. In kuntum anifan la taf'aluna mithla Faris wa Rum. Kamu baru saja buat perbuatan macam orang Parsi dan Rom. Bila pemimpin mereka duduk, mereka semua berdiri. Itu pun Nabi dah marah. Ini pergi sujud. Kemudian kata Tok Guru, kamu ni orang yang sayang Allah Ta'ala. Apa benda ni? Nak ikut lagi tarikat tu. Siapa ada penyakit tarikat ni, sila jumpa saya atau Ustaz Adli. Kita nak ubatkan dia. Atau mana-mana Ustaz kita, Ustaz Ridwan lagi bagus. Tak jalan dengan saya, tak jalan dengan Ustaz Adli, kita jumpa Ustaz Ridwan. Ustaz Ridwan bagi dos yang kuat sikit. Ya, siapa ada penyakit tarikat, sila. Kita bagi offer kat dia. Kita bagi tak, FOC, charge free. Consultation free. Ya, betul-betul. Konsentrasi free bagi siapa penyakit. Sebab tarikat ni kebanyakan dia 90% kita boleh katakan, ataupun 90% bohong lah kita kira kan. Maksudnya kebanyakannya semua mengajak kepada kesihatan. Ada penyakit nombor 3 ni, iaitu gurunya disembah, diagung-agungkan, dibiarkan. Tagut. Yang keempat, berhukum dengan selain benda hukum Allah. Dia rasa hukum selain benda hukum Allah lagi bagus. Dia rasa hukum Allah Ta'ala ni kuno, hukum Allah Ta'ala ni tak dipakai, hukum Allah Ta'ala ni teruk, hukum Allah Ta'ala ni tak adil pada wanita, hukum Allah Ta'ala ni tak adil gender, hukum Allah Ta'ala ni tak sesuai untuk zaman ni, hukum Allah Ta'ala, macam-macam lagi. Empat. Sebab tu kalau kita rasa tak boleh buat, tapi jangan
Jangan kutuk lagi. Jangan kata dia kata buat hukum ni terbalikkan jam ke belakang, memusingkan jam ke belakang, jadi kita buat hukum Islam. Tak boleh kata macam tu. Okay. Yang kelima, orang yang mendakwa ada ilmu ghaib. Ini satu penyakit tarekat juga. Dia kata dia ada ilmu ghaib, dia tahu bila, dia tahu bila tarikh kahwin yang bagus. Dia kata bila kahwin bagus ni, dia pun tengok kira-kira tarikh 25 hari bulan bagus. Sebab apa? 25 hari bulan ni ada unsur tanah api semua campur, masa tu ini kita kata mendakwa ilmu ghaib. Satu lagi, bomoh hilang barang, saya sebut dulu kan dalam kelas ni, bomoh hilang barang, mana dengar? Saya nak musafir hari berapa bulan? Apa tu dia kira? Api, tanah, jin, apa tu? Betul? Ini amalan saya, orang bidah dulu. Orang perak dulu. Macam mana nak? Api, angin, air, tanah. Api, angin, air, tanah. Api, angin, air, tanah. Kena certain? Oh, tak boleh. Tak ada musafir hari tu. Jangan sunnah musafir hari Khamis. Sunnah musafir pada hari Khamis, sunnah Nabi. Oh, dia pun kira-kira tak boleh. Juga nak menikah, tak boleh tarikh sekian-sekian. Macam Hindu pula. Ini mendakwa ilmu ghaib. Nombor lima. Jadi kalau lima ni ialah kepala tawud. Banyak yang sesat sebab lima ni. Ini panggil ru'us tawarid, kepala tawud. Jadi apa kata Allah Ta'ala dalam Quran ni, walladzina kafaru, orang kafir tadi menjadikan wali-wali mereka tawud-tawud tadi tu. Sebagai tawud tu sebagai wali mereka. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, keluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka itu ialah ahli neraka. Hum fiha khalidun, kekal dalam neraka. Dan kemudian bukan sahaja masuk dalam neraka, akhirat nanti dia pula tarik masuk dalam syaitan sini akan tolong, sama-sama geng ni masuk sekali. Itu innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabin nar. Sebab itulah syaitan ni ajak kepada dia, kepada kesesatan, supaya boleh jadi geng dia dalam dalam neraka. Ustaz Ridwan tu ada bagi satu contoh yang baik lah. Dia kata macam dua adik-beradik yang mengaduh, kita pukul seorang je. Sedangkan dua-dua buat. Kali seorang lagi, mak dia pun buat juga mak. Saya tak pukul dia. Ya, dia buat juga. Dia pukul. Ataupun setengah macam kat sekolah asrama lah, nak fly seorang-seorang. Tak boleh, tak berani. Kau fly tak? Baris tahu. Fly bukan bunting. Nampak sangat tak duduk asrama. Fly ni keluar malam-malam. Lompat pagar. Nak pergi fly, nak pergi main game kat Damansara. Korang semakal tu, bawah tu ada kedai game depan tu. Mana kita fly main game, seorang-seorang tak best lah. Dua orang kalau kantor, kita seorang-seorang kantor eh. Macam tu lah, syaitan macam tu perangai dia. Dia tak boleh nak duduk buat kerja, salah seorang-seorang. Seterusnya pula, tipu daya syaitan dan kehinaan bagi pendukungnya. Kita baca buku lah. Banyak manusia yang menjadikan syaitan sebagai pemimpinnya, akan tetapi justru syaitan yang menipu dan menggiring mereka ke tempat kehancuran dan kemurkaan bagi mereka, sudah mereka ditinggalkan. Inilah syaitan. Dia tadi lah, dia ajak keluarga tadi dalam kesesatan, berzina, buat apa semua maksiat. Akhirnya bila keluarga tu kelam kabut, syaitan nak tolong ke? Mana nak tolong? Dia akan biarkan. Bahkan syaitan pula akan merosakkan lagi keluarga tersebut. Dengan apa? Dia akan hasut orang lain pula. Cuba tengok, tengok keluarga tu. Dia akan sebarkan pula dia punya kerosakan. Macam sekarang lah, orang buat kesalahan, itu kesalahan eh? Kadang-kadang dia berzina, lalu dapat masuk dalam video, lalu orang pun keluar dalam video, berlakunya apa, tape apa dah tersebar. Jadi yang pergi cek tape tu orang yang baik ke orang jahat? Yang pergi cek tape kan, video si fulan, artis fulan dan fulan tersebar. Orang baik tak cari. Orang yang tak baik dah kata, eh ya ke betul? Dia pun Google lah. Betul tak? Betul tak Hanif? Betul. Betul lah Hanif. Betul lah Hanif. Betul lah tu. Betul ni. Ini kan manusia. Memang biasa benda ni. Syaitan akan ajak pula orang lain untuk merosakkan lagi. Orang yang tadi dia sesatkan tadi, dia yang ajak tadi hiaskan, jom zina, jom zina. Lepas bila berlaku, dia ajak orang lain supaya expose pula benda tersebut. Nampak tak syaitan punya kerja? Bila saya tak expose, apa dia buat? Merosakkan lagi dia punya. Sebab dia takut dia nak rosakkan supaya tak boleh insaf. Dia malu.
Kemudian bila malu dia akan semarah, dia akan rasa Allah Ta'ala tak hadir dekat dia apa semua. Mesti yang pergi tengok tu, dia tengok, mesti dia insaf ke? Apa kamu telah mengambil pengajaran daripada kisah ni? Mana ada? Dia tengok orang tu dah buat benda tu, syaitan akan masuk pula dalam mata dia. Dia pula akan buat benda yang sama, orang expose dia pula. Nampak tak? Syaitan punya change of reaction ni hebat. Kalau kita kalau faham benda ni, kita akan faham. Lepas tu kita dalam Islam, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha bainal mu'minin. Allah Ta'ala tegur dalam Quran, orang yang suka menyebarkan benda yang jahat. Lepas tu kita kalau nampak benda yang jahat, jangan sebarkan. Jangan kata terbongkar. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur, dapat nampak benda yang teruk, rahsiakan, tutup. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah An-Nur, innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishah fil ladhina amanu. Sungguhnya orang yang suka menyebarkan fahishah, kejahatan. Ha, ni lah dia. Lepas tu hati-hati, siapa kerja sohabah hati-hati, siapa kerja TV hati-hati. Disebabkan nak lariskan sohabah, jadi menimbulkan video tadi. Dia pandai dia buat. Dia kata berlaku artis kian, telah berzina dengan artis kian, video dia personal. Dia dalam website www tu, dia kosongkan tu. Ingat tu tak? Dia kosongkan lepas tu .com. Ingat orang tak bodoh ke macam tu? Ni dia saja nak beritahu sebenarnya ada dalam website, nak beritahu. Kalau dia kata telah berlaku kes artis ditangkap contohnya, orang sekian sepuluh atau ahli politik ditangkap, atau sepuluh ditangkap berzina, cukuplah. Boleh tak? Ditangkap berzina dan telah dihukum, tak perlu beritahu ada dalam website ni, telah tersebar dalam website, telah tersebar dalam ni. Sebab apa? Dia nak sebarkan sebenarnya. Itu syaitan ni kerja sebenarnya. Bila hukum Islam dapat tahu tangkap, dia tutup dulu. Bila dah confirm, baru dia hukum. Dan dihukum pula, tidak dimalukan di hadapan orang ramai macam tu. Dia keluarkan soal apa ni sebelum jatuh hukuman lagi, dah tersebar dulu, betul tak? Rupanya video tu orang lain. Contohnya, rupanya video tu orang lain, tu syaitan ni kerja. Ini betul, hati-hati. Jangan kita buat. Sekarang ada Facebook, lagi senang kita buat macam tu. Bila kes orang ahli politik, dia nampak gambar dia, kita tak pasti lagi pun betul ke tak. Bukanlah saya nak backing dia sangat, kita pun tak backing mana-mana ahli politik macam tu. Tapi kita yang mengaku salafi ni pergi keluar pula. Ada sebagainya mengaku ikut sunnah, pergi keluar kan pula. Buat lah dia kata sekarang ni Facebook ni, kita punya status jadi CNN baru. Kita kata dia jadi anak-anak CNN, anak-anak syaitan. CNN tak buat kerja dah macam ni. Kita dah buat kerja untuk CNN dan juga TV-TV yang syaitan yang lain lah, yang menyebarkan musibah ni. Allah Ta'ala kata innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishah fil ladzina amanu, di kalangan orang yang beriman, apa Allah Ta'ala kata, ula amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah Ta'ala mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Hati-hati, surah An-Nur ayat 19. Lepas ni semua ambil ayat ni, terjemahannya letak dalam status. Boleh faham? Sebab fitnah ni, fitnah yang terbesar. Betul Allah Ta'ala, syaitan dia buat kerja ni. Dalam buku ni kata apa? Dia tundukkan mereka lalu berdiri dengan pandangan menghina seraya mentertawakan. Dia perintahkan mereka membunuh, mencuri dan berzina. Ditunjukkan ke arah tersebut, lalu dia bongkar perbuatan mereka. Lalu dia bongkar. Hal tersebut mereka lakukan terhadap kaum musyrikin pada saat perang Badar. Sikit lagi ya. Ketika dia mendatangi mereka dalam bentuk Suraqah bin Malik, syaitan menjadi Suraqah bin Malik dan menjanjikan kemenangan bagi mereka. Syaitan berubah jadi orang. Kalau datang macam syaitan, orang tak dengar nasihat dia lah. Datang dalam bentuk syaitan, aku nak nasihat engkau ni, orang tak ambil lah nasihat dia. Jadi dia bentuk dalam bentuk manusia. Jadi ada tak kadang-kadang orang bagi nasihat jahat, kata kau ni syaitan ke manusia, dia baik mengaku. Orang tanpa ada manusia tu dia. Jadi tak ada sebab macam tu lah. Tapi itu syaitan lah, kau nasihat benda yang jahat, syaitan lah. Apa kata dia? Dalam surah Al-Anfal tu, waqala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarun lakum. Syaitan ni pandai. Kata, kamu takkan kalah dengan perang Badar ni. Confirm menang. Ha, itu syaitan.
Macam kita, bila nak buat jahat lah, confirm tak kantoi. Mana orang tahu? Dalam bilik hotel 5 star, kita dah suap dia punya jaga dia, kita dah off semua CCTV, tak ada orang tahu punya. Last-last keluar juga. Macam itulah syaitan ni, macam tu. Dia kata tak ada, tak apa, tak ada masalah, buat je, rasuah ambil je, tak ada siapa tahu. Dahlah sebabkan 2,000 kena penjara, malu. Syaitan juga yang sebarkan tu, yang yang bongkarkan rasuah tu. Kadang-kadang bukan orang baik pun, orang yang tak puas hati juga dengan dia. Nampak tak? Syaitan juga yang buat, yang bongkarkan tu. Banyak macam tu tak berlaku? Macam tu lah berlaku. Biasanya satu ahli politik yang jahat, yang bongkarkan ni ialah politik jahat yang lain. Kalau politik yang beriman, dia tak buat macam tu. Dia akan nasihat, dia akan betulkan dia. Tapi sebab yang jahat tu nak jatuhkan dia juga, jahat sama jahat berlawan, ni dulu jahat lah. Ni jahat yang jahat akan jatuhkan dia pula. Ni jahat, 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 semua jahat. Syaitan. Namun ketika musuh itu, Allah itu melihat ke malaikat turun untuk membela kaum muslimin. Bila syaitan tadi nampak, malaikat banyak turun dari langit. Mereka nampak, bahkan mereka nampak. Dia segera kabur dan membiarkan mereka lari dan diam. Sebagaimana ucapan Hasan bin Thabit, dallahum bighurur thumma aslimhum innal khabitha liman walahu gharrar. Dia mengajak mereka bighurur, dengan penipuan. Thumma aslimhum, dan kemudian serahkan mereka kepada musuh mereka. Innal khabitha, semua yang busuk, yang keji itu, liman walahu gharrar, ialah orang yang penipu telah sesatkan dia. Dan orang yang menipu mengikut dia. Maksudnya kita terhati-hati. Jangan sekali kita ikut syaitan, syaitan akan bongkar kita punya dan malukan kita di hadapan. Lepas tu kita minta Allah Ta'ala, Allahumma stur aurati. Kan doa Nabi kan? Allahumma stur aurati wa amin rawati wa ahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi, Allahumma inni a'udhu bi azamatika an ughtala min tahti. Nabi kata apa? Allahumma stur aurati. Ya Allah Tuhanku, tutupkanlah benda yang memalukan aku. Sebab kita memang tak terlepas daripada dosa, betul tak? Jadi kita sentiasa ada dosa. Kalau terbongkarlah dosa tu, betul kata betul sebagai para salaf kata, kalau terbongkarlah dosa aku, nasi kawan aku, kau baik aku pun tak nak kawan dengan aku dah. Ya? Itu juga macam Ibnu Abu Bakar Siddiq kata kan, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah aku di atas apa yang mereka tidak ketahui tentang aku sebenarnya. Ini bukan baik sangat. Abu Bakar As-Siddiq cakap macam tu. Kita lagilah berlambak-lambak, berbakul-bakul nak tunjuk orang malu kita. Maksudnya, Allahumma stur aurati wa amin rawati, dan amankanlah ketakutanku. Wahfazni, dan jagalah aku, min baini yadaya, daripada depanku, wa min khalfi, daripada belakangku, wa an yamini, daripada kananku, wa an shimali, wa amin fauqi, daripada atasku, wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Aku minta ya Allah, daripada aku ni telah ditarik daripada bawah. Maksudnya macam-macamlah kesalahan, dosa dan macam-macam. Lepas tu kita minta Allah Taala selamatkan kita, semoga Allah Taala jadikan kita ni orang yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selamat daripada penipuan syaitan. Allahumma sur auratana wa amin rawatina wa hafazna min baini aydina wa min khalfana ومن أيماننا ومن شمائلنا ومن فوقنا ومن شمائلنا ومن فوقنا وأعوذ بك من الغتال من تحتنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.